Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pemirsa di Perpetrat Kehidupan. Berkah untuk semuanya. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Beijing ya, waterfall teman-teman. Dan ini saya akan menuju ke bawah untuk mencapai lokasinya yang ada di depan sana teman-teman tuh. Ah, depan aneh. Kekil. Terus turun. Coba. Tuh, indah banget. Hamsahastiastu Ibu. Yo. Iya, dalam Yudi. Perjalanan. Ini Bang Yudi. Iya, betul. Ya, Bang Endar. Ibu. Ya, gimana kabar? Ya. Alhamdulillah, nah ibu inilah yang semua channel kreator bersatu. Iya, udah sampai Bali nih. Oke. Ayo masuk yuk. Tunggu yang punya tuan rumah dulu. Iya. Yang punya rumah. Oke. Ada di sini. Mantap. Mana kita? Di Gria Beji Waterfall. Ayo, kita ikuti ibunya. Ayo, biar. Wah, ini keren banget nih. Dari. Wow. Oh, ke situ ya? Oh, lewatnya mana? Oke, siap. Bapak. Oh, bapak. Bapak. Terus gas tuh. Boleh nggak apa-apa? Oh iya siap. Aku salaman dulu Pak Gas gas tuh. Coba. Ya. Ini boleh dikejar enggak apa-apa ya? Ini boleh. Maaf, Pak. Ya. Silakan tanya-tanya Bang Yudi. Mau sedikit pertanyaan-tanya nih Pak, boleh Pak? Oh iya, siap. Di mana ya? Ratu Pedangga. Oh Pak, Ratu Pedangga. Ya, berarti aku nyebutnya Ratu. Ratu Pedangga. Ratu, Bunda Ratu. Bunda Ratu. Bunda Ratu. Bunda Ratu, Om Swastiastu. Sedikit saya mau bertanya tentang biji Gria ini. Untuk mitologinya apa ya? Dan ini leluhur, bukan kami yang punya. Iya. Leluhur. Leluhur itu punya penyakit dulu. Menurut tetua-tetua kita lah. Punya penyakit, penyakit yang berat lah. Dia kena pasrah sudah. Jadi dia bertapa di bawah. Berarti tempat pertapaan ya Pak? Iya. Oh. Tempat leluhur kita. Nah, dalam pertapaan itu jatuhlah dahan ranting kayu lah, ranting kayu sempat. Lalu diambil ranting, ditusuk-tusuklah di tebing-tebing itu. Oh, di pinggir-pinggirnya? Ya, oh iya, iya. Di atas ke atas sedikit lah. Muarain dia. Makanya airnya itu dipakai pengukatan. Pelukatan. Kalau mungkin teman di luar yang dikenal itu mani suci namanya. Oh. Artinya mani tempat suci. Terus kalau seperti untuk kita-kita nih Pak, teman-teman. Ya. Apakah diperbolehkan untuk mandi suci di sini? Kalau ada tempatnya ada. Oh, ada ya. Oh, iya ya. Berarti ada. Banyak. Apa? Prosesnya itu ada. Oh, gitu. Ini kemana dulu, Rin? Ini barong nih. Barong. This is the private area. Ada yang memiliki lembaga. Kalau ini namanya apa, Bli? Barong. Barong ya? Ini barongnya. Wow, keren. Nanti yang di dalam gua itu banyak bicara dengan hal-hal yang ada. Oh ya, siap. Siap bersedia dan bicara dengan hal-hal yang ada. Oke, siap. Banyak yang di dalam. Ini lagi, ini enggak? Enggak ya. Height enggak? Enggak, aman ya. Berapa orang? 10.
ini teman-teman udah pada pakai kemen dan siap untuk mengelilingi spot-spot yang ada di tempat ini teman-teman. Keren nih, wudih, Bali banget. Nyeker lah, biar menyatu dengan alam. Dan gimana pengalamannya di Medan? Pakai baju ini baru pertama kali baru kan? Pertama kali, di Medan nggak ada ya, Dan? Ada lah, kan mayoritasnya ini. Ada-ada aja maksudnya. Keren tapi budaya ada Bali juga, ini. Di Medan itu orang Bali ya. Dia dulu waktu merantau sana satu apa itu nggak kelompok, jadi namanya Pantai Bali juga di Medan Mas. Pantai Bali ada? Pantai Bali ada, namanya seorang orang Bali kan. Oh, perkampungannya mungkin Bali, ya. Oh, mungkin pasti kayak gini juga ada kan Mas, iya. Kan sama aja ya. Keren lah. Jurit. Nah teman-teman, jadi kita akan melakukan prosesi-prosesi yang ada di tempat ini ya. Nah ini kita mulai masuk ke dalam melalui jalan yang sebelah sini, dan teman-teman semua udah memakai kemen teman-teman. Oke, kita ikuti lanjut jalan. Nah ya, ini juga banyak sesaji-sesaji dan ada patung Dewa Siwa tuh teman-teman. Kita turun ke bawah ya teman-teman. Nah di sini bukan berarti kami murtad ya, tapi kita hanya menghargai budaya yang di tempat yang ada di tempat ini teman-teman. Jadi biar tidak salah paham ya teman-teman. Ya, siapa tahu sembuh. Menuju ke bawah dulu nih, apa kemana dulu? Kita ikutin pemandinya ya. Mungkin ke sini dulu kali. Itu ada bule juga lagi ritual atau prosesi ya. Ini ada ikan koi nya nih teman-teman. Ada ikan patin putih dan ini air terjunnya. Kita lihat air terjunnya kalau sebelah sini ya. Wah, ada ikan koi sama ikan patin. Wah, lumayan dalam nih. Mas perhatikan tuh Mas, mana itu batu mirip ular. Oh iya,
itu ada batu yang mirip dengan ular, teman-teman. Naga, dia kagak, iya ada kakinya ya. Iya, itu kakinya itu. Iya, ada kakinya. Mantap. Ada kepalanya juga tuh, teman-teman. Mungkin bisa turun dari mana? Entah, enggak tahu. Turun di bawahnya ke sana kita turunnya. Ayo kita turun. Tuh, selamat teman-teman. Oke, kita turun. Coba sebetulnya kita bisa turun lewat sini, teman-teman. Ada turis asing yang sedang melakukan prosesi. Nah, kita turun lewat sini ya. Jadi mohon maaf jika suaranya agak berisik karena suara air terjun ya, teman-teman. Nah, ini licin, cukup licin. Oh, kita harus kita harus ke sana dulu, teman-teman. Wah, ini tebing-tebingnya ya. Nih. Aduh, backlet. Nih, tebing-tebingnya nih. Wow, keren. Nah, ini acara melukat namanya. Melukat ya, Pak? Melukat. Bahasa kerennya purification. Bahasa kerennya apa? Purification. Purification. Oh. Bahasa Balinya purification. Bahasa Balinya purification. Kalau bahasa Inggrisnya melukat. Bahasa Inggrisnya melukat, harus dibalik. Kebalik ya? Harus dibalik. Oke. Saya nggak kena air, nggak apa-apa. Bisa di badan lagi enggak? Enggak enak. Cipratan aja dikit, sarat. Nah, ini harimau ya, Pak? Ini sang ratu gede pengada-ngada. Sang ratu gede pengada-ngada? Eh, sang nyoman pengada-ngada. Oh, sang nyoman pengada-ngada. Jadi beliau adalah yang menjaga awal untuk kumpulkan ke dalam. Jadi kita memohon izin ke beliau agar semua proses ritual ini dilancarkan. Iya, banyak pengada-ngada yang menghalang-halang. Jadi kita bikin ke beliau. Ini berupa apa, Pak, kerugiran? Harimau ya? Harimau putih. Harimau putih. Apa kaku amat sih? Apa juga coba sana. Nah, ini batu yang berukiran kera ini, teman-teman. Oh, keranya lagi ngapain itu ya? Di sana kalian sebelum melukat itu di sana kalian berdoa, berdoa berdoa bermohon bisa dipermudahkan seperti kita usaha. Kayaknya bening-bening. Waduh, ini lorongnya keren banget. Serem. Hanya yang sembahyang gua kerep langit, hanya untuk yang sembahyang. Ibu, terima kasih. Nah, ini gelap nih, teman-teman. Nih ya, dindingnya ini ditumbuhin akar-akaran nih. Udah akarnya udah gede-gede nih, teman-teman. Wow, gelap banget. Basah ya, Lih, di dalam. Bisa, itu sebenarnya di bibirnya biar gampang ya. Oh, sama sarung. Oh, semua harus satu ya? Iya. Oh iya. Iya. Kita mulai masuk ke dalam gua. Jadi licin, gelap, dan air terjunnya di atas tuh. Di atas.
gantian. Kemang. Kita buat gantian. Jalan lagi ke sana kan? Nah teman-teman, jadi di sini saya nggak ikut melukat ya, jadi hanya ikut mengenakan pakaian, tapi saya tidak ikut. Nah sekarang kita ke atas lagi nih teman-teman. Nah, ini tangganya dari batu ya teman-teman. Oke, kita kembali ke atas ya. Seperti yang tadi. Tadi lewat bawah bisa ya, Bli? Ya, sana, boleh. Nah, kita lewat bawah ya, teman-teman. Kita lihat di bagian bawah sebelah sini. Ini ada patung-patungnya tuh. Nah, ini seperti goa ya. Jadi ini adalah badan ular atau naga, apa ini ya? Aduh, lupa saya. Nah ini airnya, air seperti ini biasa air kandungan belerang ya teman-teman. Lebih kan karena rame. Mana? Sudah selesai. Lama gue lebih gitu.
Ceker ini apa? Beras ya? Beras. Beras. Simbolnya apa gue? Nih. Nih. Beras simbolnya apa? Beras itu kemakmuran. Kemakmuran. Dewi Sri ya? Iya. Dewi Sri. Iya betul Dewi Sri. Kemakmuran itu harus puji syukur kita. Oh, makanya iya betul. Kita taruh di kening kita. Hmm. Oh. Sisanya itu kita taruh di sini. Sisanya? Iya. Sisanya terus kita makan tiga. Hmm. Tiga butir. Lapar. Oke teman-teman, sekarang kita kembali lagi ke toilet ya, untuk kita ganti baju lagi teman-teman. Lumayan capek jalannya, tapi asik. Nah teman-teman, jadi setelah kita jalan-jalan keliling-keliling di Beji, di Beji apa namanya? Di Beji ya? Iya, Beji Waterfall. Nah teman-teman, jadi setelah kita berkeliling-keliling, jalan-jalan, dan beberapa teman-teman juga kita lihat ritual-ritual melukat di sini, di Kriya Beji Waterfall. Sekarang saatnya kita makan teman-teman, dan ini menunya ikan mujair nyak-nyak. No, dan ini paket ya, satu paket ya, ini ya satu paket teman-teman. Jadi kalau masuk ke sini tuh di satu paket, mungkin bisa dicari alamatnya di Google, Kriya Beji Waterfall Bali. Bali ya tentunya ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton Yudi Potret Kehidupan. Support selalu channel saya dengan cara subscribe, like, dan share videonya. Dan sekarang saya akan menuju pulang ke penginapan teman-teman. Terima kasih semuanya, Ibu. Terima kasih. Oke, Matur Suksma, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama, sehat selalu ya, Pak. Oke, kita menuju pulang. Beli, makasih beli semuanya. Yuk. Oke, teman-teman, saatnya sekarang kita pulang ke penginapan. Nah, buat teman-teman yang ingin berkunjung ke Kriya Beji Waterfall, bisa silahkan cari profilnya di Instagram ataupun di Google ya, untuk alamatnya sendiri, Kriya Beji Waterfall yang berada di Bali teman-teman. Nah sekarang saatnya kita pamit undur diri. Terima kasih telah menonton Yudi Potret Kehidupan. Berkah untuk semuanya, salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.